الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Kata-kata bisa lah mengambil paham bahwa ghibah ini memang bahaya. Mana cara untuk menghilang ghibah ini? Yang pertama, kalau seandainya ada dengan yang kata ghibah atau hang membuat hang, kita nasihatilah bahwa yang disampaikan itu adalah dampak dosa kita. Cuba awak introspeksi diri, cuba clean wak. Setiap wak ini ada aib, ada rasio kalau tak. Ibaratkan wak, rasio wak, aib wak dibuka bagantai ke amanya. Apa perasaan wak? Antunlah untuk supaya mengurangi lah kan, mengurangi wong-wong yang mengupat, yang mengetohan. Seandainya waduk di sebuah majelis atau perkumpulan, lah ada wong yang mulai. Ini lah ciri-ciri ibah ni kan, mulai mengetohan. Jadi mulailah wakwa kan, sempenlah, nasihatilah kan, kalau seandainya ada punya kata bahwa dengan memukul air pantai, kalau wakni ada aib, santai awak dibuka pola perasaan, taulah ibaratnya itu. Bahwa dan juga kalau awak ngetontai dusu itu dusu dusu gedang, diibaratkan makan bangkai, ataulah dusu dusu ghibah. Mungkin dari kami telah yang dapat kami sampaikan tentang ghibah. Mudah-mudahan dengan penyampaian kami ini, mungkin yang dulu pernah dengan yang mungkin lupa, setelah ngene-ngene ingat gay untuk nikah. Marilah sama-sama kita menghilang yang dikatakan dosa ghibah atau ngatakan tai dihilangkan. Mulai dikini kuni ketiah, mulailah kita berubah, sama-sama kita berubah, sama-sama mengingatkan tai bahwa salah satu dari tau juga lah salah satu penyebab ke apa nama tu, permusuhan. Wak nak besar tau dah gusyah kalau wak ghibah ni lah menjurilah di musuh. Jadi itu salah satu bentuk jalan kita untuk persatau kedapnya. Mungkin itulah. Terima kasih atas perhatian kata-kata. Mohon maaf jika ada kesalahan. Seperti itulah yang kami dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح.